Natasha Wilona ungkap status hubungannya dengan Verrel Bramastra setelah pulang dari Dubai. Natasha Wilona dan Verrel Bramastra sempat terlihat dekat dan mesra selama liburan. Keduanya seperti pasangan kekasih lagi ketika liburan bareng. Apalagi selama liburan Verrel Bramastra isyaratkan soal kedekatannya dengan Natasha Wilona. Verrel Bramastra sebut, Dubai, I'm in love, ketika berada di negara tersebut. Tak hanya itu, Verrel Bramastra juga sebut One Fine Day, sambil pegang tangan perempuan. Seperti dilansir di tribunbatam.id dengan judul diisukan balikan dengan Verrel Bramastra, Natasha Wilona ungkap statusnya dengan mantan. Lalu Verrel Bramastra unggah foto bareng Natasha Wilona, South Bay with Bay, sebagai orang yang takut ketinggian. Ini adalah salah satu hal terseram yang pernah gue lakuin. Jalan di ujung salah satu gedung tertinggi di Dubai, berayun tanpa pegangan apapun dan ditambah tekanan angin yang cukup tinggi bikin gemeter. Seram, seru, dan senang bisa ngelakuin ini sama kamu, ungkap Verrel Bramastra ketika berayun dari gedung lantai 60. Takut sih sama ketinggian, tapi lebih takut kehilangan kamu, ungkap Verrel Bramastra saat unggah video bareng Natasha Wilona. Ungkapan dari Verrel Bramastra ini isyaratkan keduanya telah balikan. Namun Natasha Wilona ungkap status hubungannya dengan Verrel Bramastra saat ini. Dilansir dari kanal YouTube STARPRO Indonesia, Natasha Wilona mengatakan kalau dirinya dan Verrel Bramastra janjian untuk bertemu di Dubai walau awalnya berbeda destinasi liburan. Aku lagi ke Dubai dan Verrel mau ke Dubai. Ya udah kita janjian di sana aja ya, ujar Natasha Wilona.